Gokil. Mbak tadi gue lihat ada yang lucu nih. Apa? Coba pinjam handphone. Nice. Jam. Selamat pagi teman-teman semuanya, dulur-dulur sejalur semuanya, semoga sehat-sehat dan dalam kondisi baik semuanya ya. Ketemu lagi bareng Oboy, Oboy 05, mau ngejalur, mau gaspol, asik. Hari ini ngegas bareng sama teman-teman selebriti gaspol. Cuma ada yang spesial teman-teman, karena ada kawan kita yang udah lama banget diajakin, bolak-balik, udah nyaris tapi nggak jadi, nyaris nggak jadi lagi. Nah, hari ini dia bakal datang dan bakal ngejalur bareng-bareng guys. Nanti kita lihat ya siapa yang bakal gaspol bareng sama selebritis gaspol. Tapi yang pasti Bang Billy lemah. Dia kemarin udah pasti, gue pasti minggu main. Nggak juga guys. Katanya badannya rentek habis main jet ski kemarin. Hari Jumat kita jet skian ke Pulau Bidadari. Nih, kita ngelewatin tol yang kemarin banjir parah. Sekarang udah tinggal sisa-sisa lah. Cuma jalannya berantakan. Tonton terus ya vlog Oboy 05. Ikuti permainan kita, kebersamaan kita, hahaha kita. Ya kalau kita bisanya cuma gitu-gitu aja, ketawa-ketawa. Salam satu jalur. Ya guys, kita sudah sampai. Tadi saya lagi syuting buat motor, jadi saya di atas motor dari BSD sampai ke Sentul. Ternyata asik juga ya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ini gak bisa mundur apa ya? Susah emang ya. Jadi kayak bawa truk ya. Guys, ini Oboy baru buat Ansang. Oh, Ansang timnya Asnawi. Guys, ini dua motor doang Oboy? Tiga. Tiga motor. Oke guys, kita udah sampai di tempat ngumpul, di base camp. Kita turunin motor dulu, udah rame. Kok belum ganti baju, Kev? Nunggu Boy. Ganti aja dulu, nunggu gua mah cepet. Kok belum pada ganti sih? Mana menduan? Pisang goreng. Pisang goreng. Ikat guys. Fondasi dulu. Biar nggak melehoi kayak di laut. Gue mau nanya, biji aman? Kemarin saya cek aman. Sepatu baru, gear set baru. Wih, muka lama. Kok mukanya begini? Mantap, tim Fly. Cangil, ini. Wah, ini kita harus pakai pengaman biji. Iya. Kondom besi. Kemarin saya cek dulu. Oh. Kan knockdown. Udah balik ke posisi. Ada yang pipinya satu. Masih pipi sebelah lagi ya. Keluar meler-meler gitu kan? Enggak.
Nih. Adiknya Cap lemah. Gimana Cap? Gak usah diajak lagi lah. Emang gak kuat ya. Dia tuh bodinya doang gede ya boy. Tenaganya mah, aduh, masih bagus cimol. Orang tua. Masih kuatan cimol daripada dia tenaganya. Dia gede doang. Kurus sampai kepikiran itu, bukan diet. Turun berapa? 10 kilo. 10 kilo. Bayangin memikirkan masalah itu sampai 10 kilo itu kan parah. Katanya happy-happy, dalam hatinya nangis dia, riris. Udah mulai bikin status-status. Nah, status, ya kan? Toxic lah, terus ada barang yang mau dibalikin lah, entah barang apa ya kan. Eh, kalau motor mau dibalikin, mending hibahin ke Cap aja ya? Ya, kita timbang aja lah. Jadi besi tua? Itu motor pemberian kan, jadi ya. Tapi kalau dibalikin gimana, Bu? Kayak anak SMP, anak pacarannya. SMP pacarannya. Berantem dikit, putus. Nah. Putus dikit balikin barang. Nah, ya ilah pilih-pilih. Udah enggak zaman 2021. Banyak yang masih bisa. Cuma pastiin aja dulu karena kan juga baik juga dianya. Nah, Bang Billy-nya nih. Atau jangan-jangan kebanyakan main sama Cimol nih, ya kan? Sama si Jube. Kebanyakan main sama Gator dia. Ini ada WR, guys. WR 155. Udah ganti knalpot. Mantap. GP7. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita main seperti biasa mulainya jam-jam segini ya kan. Jam-jam syahdu. Kita main ke jalur merah putih ya, Baksos. Terus keluar nanti ke arah Warung Mangkus, mudah-mudahan bisa sampai ke Curug sebelum sore, jadi bisa main-main dulu di sana. Jalurnya santai, double track, single track ada tapi nggak terlalu berat medannya, jadi fun aja. Nanti teman-teman, ini hari ini kita kedatangan akhirnya Sultan Andara main. Salah orang, salah orang yang jatuh gue. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita satukan hati, semangat kita supaya diberikan kelancaran, keselamatan, dan kebahagiaan di jalur. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Aman? Hah? Aman? Aman. Google nggak dipakai, Google? Ya, emang ada? Ada. Oh. Bentar dong. Iya. Yeah. Aman. Woy! Baru beres diambil, pas banget. Enak banget kayaknya. Ke rumah Aden dulu. Langsung tadi. Langsung wili-wili. Tiga.
Ada yang di depan nggak? Ada dua orang. Dua orang, gue kejar dulu ya, ikut sana aja ya. Apa itu? Biasa. Hey. Kanton Betawi, melehoi kanton Betawi. Sore om Ade. Aduh. Aduh. Kalau om Ade nggak jatuh nggak seru ya? Iya. Aman nggak depan? Gue baru sekali kilo sini dah. Iya, motong kita. Oh. Mobil nggak parah gitu ya? Iya. Tahan, 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 tahan.
7 daripada sini. Banyak 4x4 masuk. Banyak mobil. Tetap. Gimana, A? Gila. Pegal anjing. Lewat kebun. Pegal anjir. Tapi pemandangan mantap ya. Oke ya. Nafas dulu, minum dulu. Dins. Mantap. Pegel ini selangkangan. Pelan-pelan. Mesin. Goyangin. Goyangin. Masih. Gap, aman gap. Berasa main di laut, masih pasang ngacir saya. Tangan masih belum sinkron. Iya, saya cuma satu jari loh. Itu. Koplingnya. Itu namanya muscle memorinya. Belum balik lagi. Saya. Tandanya kalian lemah. Enggak, lagi adaptasi lagi dong. Tapi cukup 2 menit. Cukup 2 menit. Itu mandep. Ah. Memang harus istirahat, ah, ya, sebelum main. Halo. Cari saya. Mau beraksi. Hingga weh. Ayo. Lemah. Bantu dulu guys. Iya. Ucin. Jadi kayak lag 230. Ada sensornya nih. Mau pingsan? Kurang tidur kali ya? Iya. Tapi om, nyetaternya udah enggak bisa ya? Astaga. Jadi balik. Balik aja katanya. Ya udah. Biar selamat lah, yang penting sehat. Ngasih motor enggak bagus lu. Anjing motor buset. Allah. Ngasih motor enggak bagus. Udah orang bayar. Makanya rusak habis itu. Rusak. Baterai gue juga habis.
Mama Dek, yes, kita mau lewat jalur mana? Kita mau masuk jalur Fun. Jalur Fun. Ini kayak begini aja udah lumayan. Ya, kayak lagi gini ya. Hujan. Tuh, batu-batu. Single track-nya juga enggak hard enduro lah. Enggak hard enduro tapi motor pada lodok semua noh. Iya, iya. Gimana? Dia masa enggak percaya, Dimas enggak percaya kalau ada jalur aspal. Percaya. Tapi gua salut sama dia, Bi. Di keramik tadi enggak turun kaki. Turun kaki. Kaki. Keramik tuh licin kan. Kakinya di atas footstep dua-duanya. Bro, gimana? Mantep banget bro, gokil. Ajib ya, ajib bro. Tapi nggak kotor bajunya. Kalau yang bersih pasti nggak jatuh. Kalau yang kotor jatuh. Leader. Bersih. Calabu, cantik kota Hewan. Tasnya aja masih bersih tuh. Emang lo lah udah kotor no. Biasa, karena makril. Gimana Mama Mandel? Ajib. Gucci kakaknya jalurnya. Gucci. Bukan Kaipan. Oh Gucci. Gucci. Belum marmer. Belum. Yes, bagus.
Asik. Aman. Pada istirahat guys dengan pemandangan syahdu. Berdua nanti. Ayo kan ulang tahun. Ulang tahun mulu. Dari tadi berantem mulu Bang Ade. Resolusi kita benar-benar dari 2020 ngajak fitness mana enggak berantem. Tapi abis ini kita kemana? Makan tuh. Mana kita makan, bro? Makan kita. Kita ini isi bensin dulu sebentar. Oke. Di warung di bawah kita ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi. Oh, guys. Ada pom bensin di bawah. Perut, cuy. Kok emang geng? Hah? Jago banget. Enggak juga. Biasa aja kita. Ajar-ajar di lautan. Udah bisa tadi. Cuma masih kadang buka gas terlalu nafsu. Pelan-pelan aja. Gimana? Siapa yang punya niat buruk? Ini jahat. Ini jahat ya. Depan katanya dikasih warung, suruh makan coklat, habis itu dibantai lagi ke jalur, baru makan sop yang tiga. Lu tahu kan kenapa kalau kita ngejalur terus pada kapok kayak Billy udah kapok enggak mau karena ada kapten. Orang tua. Emang sombong? Sombong dia. Sombong. Dia udah darat, laut, kurang udara. Udara gak berani. Laut juga, wish, thank you. Laut juga dia udah mau pensiun. Kata dia, ya saya kalau main gini 4 bulan sekali lah katanya main jet ski. Gayanya doang banyak dia. Gap! Yep. Kemana kita? Kemana? Mau pilih-pilih dulu. Pilih-pilih. Pilih-pilih. 1, 2, 3. Selfie! Jasmo!
deras banget sungainya. Ambilnya ke kiri ya, Jim. Jangan terlalu kanan. Kiri, kiri. Cakep. Gas, Om. Rantai putus. Makanya dioliin dong, Om, rantai. Dioliin ini juga. Masa orangnya mulu dioliin, rantai kagak. Oh, gopro baru. Wah, pas banget. Kuncinya ada, Om? Ada. Siap, Om. Ada tangnya, Om. Aduh, yang gede ada, Om. Cukup itu. Mantap. Biasanya juga kecil jadi. Wah, Cap udah duluan. Asli, parah. Parah emang, nggak ada adatnya. Kurang akhlak ini. Kita dua mangkok. Sebulan tempat. Sebulan ditumbuhin. Sebulan ditumbuhin nih. Gue masih pakai helm, guys. Si ini Om putus rantainya. Om Iman. Siap. Ke bengkel dulu. Emang gak bisa dia mau main baik-baik lagi? Gak bisa itu. Saya udah langsung terus malah gak bisa itu. Langsung ditinggal. Udah bisa? Kita masih pakai helm, Cap udah 2 mangkok ya tuh, coba tuh. Arah ya. Gak ada akhlak emang orang tua. Bu Yasi kurang asik. Boleh. Cangil. Tepar segini doang tepar lo. Kita mau main di curug. Curug apa, John? Bersih, John. Ah, lemah lo, bersih. Habis ini kalau bisa request kita ke jalur utama. Gila, 3 mangkok dia. Mana Rafi tuh, 2 mangkok. Rafi ketahuan belum tidur. Gua juga. Iya kan? Jalurnya berat. Lu apa? Lu liat bajunya aja kotoran Rafi. Mana? Daripada lu. Iya, lebih bersih anjir. Oh, ini udah ganti baju ketiga dia. Anjir. Aslinya dia dibonceng sama Rudy, makanya bersih. Oke. Nyampe istirahat, makan sop iga. Pas nyampe langsung gorengan. Gak tau habis berapa ini lupa. Udah berapa biji lo gorengan? Banyak. Kapal banget. Mbak, tadi gue lihat ada yang lucu nih. Apa? Coba pinjam handphone.
guys. Hemat bego. Ini bacanya gimana? Hemat bego? Atau hemat bego, hemat bego, hemat bego. Atau hemat bego? Hemat bego. Kalau hemat bego? Enggak, hemat bego, suruh hemat. Hemat gitu. Bego berarti gitu bacanya. Okay. Hemat bego itu enggak juga. Motivasi aja buat diri sendiri biar gak boros. Hemat pangkal bego. Kaya. Hemat pangkal kaya dong. Hemat pangkal bego. Bagus, bagus. Prinsipnya hemat bagus. Hemat pangkal lapar. Hemat boleh tapi jangan kelaparan. Yes. Oh, gitu. Saya kalau kelaparan ntar bego. Kaya bego. Sih kaya tapi bego. Oke, okay. Makan dulu nih mas. Makan dulu. Dua apa? Sop iga. Sop iganya mantap. Sop iga, mantap. Tadi udah habis satu mangkok. Top. Nambah. Oh udah tadi? Belum. Oh, oh maafkan oh. Nambah. Kep gak sopan nungguin dia di sana dari panci langsung. Mantap. Mantap, sop iganya mantap. Ini belum pernah cobain tapi kita cobain karena ya juga ya nunggu yang lain mantap. Astagfirullahaladzim. Baru nunggu, baru dapat satu nunggu. Ini orang udah dua kali. Kak, ini baru nunggu ini baru pertama. Ya ilah. Tuh, saya baru pertama nih makanya makannya di situ enggak ada meja. Raja tega emang dia. Kagak dibagi yang lain. Kagak dibagi yang lain. Penceritaan pencitraan doang tadi di sana bilang duluan. Duluan. Kampret emang. Sekarang gas ke dia. Astaga, canggil. Tuh lihat tuh. Terkasih bengkak bininya dia. Jalur enggak jalur utama padahal. Enggak, pada masih di sini. Makan 3 mangkok. Kekenyangan itu. Ingat final 4 mangkok. GBK. Yura. Gila. Mantap ya? Mantap. Berapa mangkok? 4. Oh, 3. 2, 1. Boleh ya? Sop 3. Aduh, mantap. Asik sih kayak kalau main terus Pak, terus. Siapa main terus sih? Racun masuk karena main jet ski jadi gendut kan? Racun masuk nih, racun kayaknya. Coba main main tanah. Lagi enggak? Ah, lagi enggak? Lagi lah. Lagi ya. Alright. Udah selesai makan. Udah kenyang. Kita lanjut lagi gas ke curug. Kita ke curug kolek. Okay, guys. Kita menuju Curug Golek. Terakhir kesini tuh sama Maele. Yang kita kejebak hujan badai. Jadi nyampe sini jam 4 tapi hujan sampai malam. Terus longsor pulangnya guys. Kita harus buka jalur. Ada 4 meter longsor. Jadi sekarang beberapa titik udah ada pengerasan. Udah dirapihin lagi, tebing udah dipapas sebagian. Walaupun masih kelihatan ada beberapa bekas longsoran juga. Mudah-mudahan kali ini aman dan nggak hujan jadi bisa main-main di curug. We'll be right back.
Tadi naik. Gila, naik sekali gas. Iya. Emang Roy berhenti dulu. Mana? Gua ada pompinya. Tapi enggak jatuh kan? Tapi enggak jatuh. Tapi berhenti. Itu cara kita menghadapi masalah. Iya kan? Iya. Selalu daripada cap jatuh. Aduh, Dimas jadi jatuh gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Jatuh galangin orang. Gara-gara siapa tadi? Ada kapten di tengah. Oh, bukti otentik. Rehoy. Ben, loh kapten ngapain tiduran? Udah jatuh aja. Malah tiduran. Padahal leader ya. Enggak ngambil apa sih. Gila gokil. Sedap ya. Bawah curug. Curugnya mantap, Pak. Ke curugnya jalan kan naik motor. Naik motor boleh. Ayah perlu bui di handap. Emang udah cayu. Ayah jadi bulu. Curug golek. Gila gaspol. Gua udah bisa jadi. Lu gantiin Billy anak trail. Billy mah payah. Kita mah gila bersih. Billy sekarang anak aspal. Bersih. Gila. Kurang enggak dijokiin. Kurang jahat berarti mainnya. Nanti pakai yang 300. Sih, mantap. Rudy. Jatuh berapa kali, Rud? Trik. Kamu berenang, guys. Wah, akhirnya jernih banget. Pas banget ini. Banget. Gimana bang? Mantap. Mantap ya? Paten kali. Wih, di Medan okay. Ada nggak trek begini? Nggak ada. Ini udah gokil lah. Tapi tadi abang lempar-lemparkan tanah terus. Kena mata masuk. Itu permainan itu. Harus pakai Google makanya. Curugnya deres banget guys. Tapi airnya jernih. Mantap. Deres sama jernih. Beres dan jernih, gembel. ini aja nih, mata air ini adem, seger guys. Ini udah disiapin buat cuci muka ya kan. Ah, seger banget guys, gak jauh-jauh dari Jakarta. Mantap. Roy Ricardo. Bernyala, gerak. Gila. Hari ini happy berenang. John, hari ini happy lu, John. Hari ini happy. Gua happy enggak ada pengawal lu, gua tahu. Aman. Iya. Dia mending main sendiri lu daripada sama Gerald. Iya, benar. Enggak benar. Itu kalau sendiri, John, enggak manja. Lu kalau ada Gerald, wow, video. Wow, tarik gua sekarang mah kagak dia. Tadi udah pada nungguin gua jatuh tadi. Iya. Kita enggak nungguin. Kita doain lu bisa jatuh. Doanya jahat banget ya. Bisa jatuh. Keren. Sama kolam renang di rumah gimana? Iya lah, bagusan inilah. Kolam renang udah pernah dipakai di rumah. Gila perut. Jadi tradisi selebritis gaspol itu kalau ada anggota baru, kita mainnya jalur-jalur fun. Bukannya kita nggak berani yang bejat, cuma kita nggak mau menjerumuskan teman. Sesuai brosur dulu, Bu. Sesuai. Jadi biar enjoy dulu, dapat dulu enjoy-nya, dapat fun-nya dulu, belajar teknik-tekniknya. Besok baru disiksa. Habis itu kita siksa. 3 kali baru. Ampun. Ada siklusnya ya. Iya. Yeah. Karena memang harus gitu kan, bertahap gitu loh. Tanyakan Rabe belum lulus, John. Ya. Belum diajakin gua. Tapi gimana? Buat lu lumayan, John. Enggak ada jok dulu. Kita ajak Roy Ricardo ke Tanjakan Babe. Tapi enggak boleh ada helpernya dia, Bi. Hah? Enggak boleh ada helper. Enggak perlu. Belum lulus. Bisa, gua yakin. Gua yakin bisa. Nah. Tapi enggak boleh sombong dulu. Ini belum pulang nih, John. Tapi sekali jatuh, biasa jatuh-jatuh mulu kan? Aduh, Om. Jadi jalur pulang kalau hujan berantakan. Iya, Om. Ini jalurnya gampang. Tapi kalau hujan, lumayan. Hahaha.